lu bakal nyesel. Yang peduli dan sayang sama lu cuma Bang Coki. Lu buktiin aja. Rek, aku gak akan pernah nyerah, Rek. Aku akan sabar menunggu kamu. Karena aku tahu yang kamu butuhkan cuma aku. Lu bakal nyesel. Yang peduli dan sayang sama lu cuma Bang Coki. Lu buktiin aja. Lo gak usah khawatir, Cung. Kalau Coki macem-macem di pasar Genjing, gue bakal gulung. Maaf, Boy. Gue titip Bos Rere ya. Jangan sampai dia balik lagi kayak dulu. Insya Allah, Cung. Insya Allah, insya Allah. Gue coba pegang amanah dari lo. Subscribe. Lihat yuk. Ayo bang. Lu ajan. Apa lu ketawa? Takut salah. Yeah, kalau takut salah kapan pinternya? Takut gak enak didengar bang. Kalau gak coba kapan enaknya? Aduh. Kalau diterusin panjang tapi ya udah deh. Ada belajar. Kapan? Habis sholat. Alasan lu. Bocah-bocah itu udah kemana, Cung? Bocah-bocah siapa, Bang? Mondi, Noy, Nala. Tadi ngomongnya pada masalah jamaah. Ngilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Babay, biar gua aja yang ajar. Ini. Lu gak denger barusan? Dengarkan lu. Yang ngos-ngosan begini aja nih, Cung. Lu dengerin ya. Mau ajan. Nak lu badan tegap, sehat, kagak kurang apa-apa. Masa kalah main ngos-ngosan? Iya.
Tawa aja. Gampang tuh ganteng. Lu ajan aja gak bisa. Iya, iya, Kong. Habis ini belajar. Orang yang ganteng itu yang bisa ajan. Berarti, Kong. Jadi malu gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rosa, lagi nungguin siapa? Enggak, Bu Ani. Rosa teh cuma lagi khawatir aja sama Rere. Maksud lo? Rere ketemu sama Coki? Punten, kok Tayuli teh tahu? Ya tau lah, orang Coki tadi ke warungnya Bu Ani, ya kan Bu Ani? Tadi tuh tiba-tiba mendadak ya, Coki nyamperin saya di kios. Terus minta tolong supaya Riri itu mau ikut sama dia gitu. Ya Allah, terus-terus. Iya, terus Coki bilang. Iya terus, ya gak mungkin lah kalau kita bantuin Coki. Ya kan Yul? Ya iya. Ya gak mungkin lah, ngapain juga bantuin Coki. Rosa, kita berdua mau sholat. Rosa mau ikut gak? Punten Bu Ani, Teh Yuli. Rosa teh lagi halangan. Biasa lagi datang bulan. Oh. Yuk Bu Ani. Yuk. Assalamualaikum Rosa. Waalaikumsalam. Ngapain liatin handphone Iis terus? Enggak. Kenapa Akang enggak ke pasar? Dang. Nah, masih duduk di situ aja lu. Emang lu kagak ke pasar? Ma, Papa mau ke pasarnya sama Mama. Kang, Akang teh gimana sih? Tadi Akang ngelarang Iis jangan kemana-mana. Disuruh jadi orang rumahan. Sekarang malah Akang tuh ngajak Iis ke pasar. Kang, sebenarnya Akang tuh maunya apa? Ih, Gustin, Agung. Pandang Bu Iis, udahlah masalah ini tidak usah diperpanjang. Karena masalah ini bukan pajak kendaraan bermotor. Pandang, gak usah cemburuan-cemburuan lagi. Kalau Pak Endang masih cemburu sama Bu Iis, ya udah Bu Iis didaftarin aja ke Haki biar Bu Iis tidak direbut sama orang lain. Bu Iis juga, harusnya Bu Iis itu bersyukur dapat Pak Endang. Pak Endang itu sedang membuktikan kesetiaan dan cintanya sama Bu Iis. Makanya seperti itu, walaupun agak lebay, tapi ya sudah diterima saja, disyukuri saja. Bu Iis tahu enggak? Pada posisi Bu Iis ini, ada seseorang yang sangat cemburu dan iri hati, juga dengki. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari suaminya. Karena suaminya selama ini meninggalkan dia. Ya tau gak? Ampun dah! Kenapa urusan ini gua lu bawa-bawa sih, Wi? Hah? Ini kagak ada urusannya sama gua.